Lampunya, lampunya itu habis. Kan itu yang terjadi. Artinya, apa namanya, warna di sini tetap berjalan, intens, fokus. Apakah tidak menghasilkan? Alhamdulillah, walaupun ini masih coba-coba, walaupun masih apa ya, masih dalam tahap proses. Sekarang warna desa, karena warna desa, desa Taskombang dikenal. Teman-teman Timor Leste, teman-teman Kanada, Amerika, bahkan seluruh Indonesia, Pekanbaru, terus Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Ponorogo juga pernah berkunjung ke sini beberapa. Datang ikut kajian kebudayaan dan tanpa dibayar. Tanpa dibayar juga. Tanpa dibayar juga. Siapa mau dibayar? Kapan siapin baterai kamera yang ini? Oh iya bang. Hanya di apa? Hanya di wilayah. Apakah tidak keluar uang sama? Tidak keluar uang, keluar. Keluar uang, cuma tidak tidak sebanyak apa yang dibayangkan ketika membuat sebuah event. Seperti misalnya tadi ya, target misalnya untuk pembuatan film segini, tidak segitu juga. Tidak segitu juga. Bisa diminimkan lagi. Bahkan super minim. Bahkan diminim banget, kayak gitu. Terus, efeknya tidak bayar. Bayaran aktornya, dan aktornya ternyata Mas Supri. Mas Supri, Mas Wibi, Mas Gusmek. Ini yang baru ditakoyaki ya. Ya, sesekali lah besok boleh ada kerinduan sama Pak Bayar. Saya kangen ke lekentaan bensin. Pak saya Bayar juga lagi karena saya juga lo. Rindu Mas. Iya. Saya juga ya. Rindu dengan Pak Bayar. Gratis ya, seneng banget ya. Saya juga rindu sekali dengan Pak Bayar. Pertanyaannya adalah apakah Pak Bayar rindu saya? Enggak tahu sih. Lagi nanti aku yang tahu juga. Ya bolehlah kapan-kapan besok kita. Nah, dalam perjalanannya sekarang warna desa dikenal. Dan saat ini, gak apa-apa ya kita belak-belakan di forum ini ya. Gak apa-apa kok. Dan saat ini, Desa Taskombang sedang menuju desa budaya. Pernah, oh iya, gara-gara warna desa, akhirnya kita jadi 20 besar. Punya peringkat 20 besar di Desa Brilian. Riradui. Seluruh Indonesia. Pesertanya ada 1068 dan Desa Taskombang masuk 20. Yang waktu itu tenang, adem, ayem, tentrem itu ya, itu bisa masuk ke 20 besar Desa Brilian seluruh Indonesia. Nah, gini Bang, teman-teman warna desa kan tahu tuh Desa Brilian itu apa? Desa Brilian adalah sebuah program sebuah program pemajuan desa. Wei, sini Wei, kalian gabung. Pak RT nih. Waalaikumsalam. Pak RT. Waalaikumsalam. Baru kata ini. Pak RT. Ini kita enggak blocking. Wah, ini wis pemain profesional orang ngerti blocking. Enggak mau nang ngono Iwan. Sini aja, Wei. Nanti Iwan biar mesyuarakan aktor kondang Iwan. Iya. Sik, Desa Brilian biar enggak ini. Desa Brilian adalah sebuah program bekerja sama dengan Bank BRI. Bank BRI endorse ya. Bank BRI untuk pemajuan desa, baik itu di wilayah ekonomi, terus kebudayaan, kreativitas, inovasi, terus sama desa digital, yang semuanya sebetulnya merujuk pada semua program SDGs. SDGs desa. SDGs. Orang desa nggak kenal SDGs. Aku kenal loh. Sustainable Digitalisasi Goals. Salah. Orang desa nggak kenal SDGs. Sama. Hah? Emang bahasanya sulit kok. Orang desa dikasih SDGs, Sustainable Development Goals. Oh, biasa makan godong telo, belibet ngomong bahasa Inggris. Gua dikasih. Ini juga sebetulnya kritikan buat pemerintah ya. Buat pemerintah kasih ungkapan yang sederhana aja, yang bahasa bumi. Apa bang? Apa bang? Apa? Ya pembangunan desa kayak gitu kan lebih gampang diterima. Oh iya, jadi warga desa tuh nerima. Sustainable Development Goals kayak apa? Begitu. Sustainable Development Goals.
Sustainable lho. Sustainable. Balannya lho, balannya. Ini gol-golnya artinya balannya. Sustainable itu apa ya? Pengembangan. Pengembangan. Pembangunan. Pembangunan. Jadi goals-nya, tujuannya ada terhadap pembangunan dan pembangunan. Makanya di situ ada SDGs desa. Kayak gitu. Development. Development desa. Goals. Development di pembangunan. Pembangunan. Sustainable itu pengembangan, inovasi dan lain-lain kayak gitu loh. Development pembangunan. Goals. Jadi tujuannya memang untuk membangun desa, cuma memang bahasanya terlalu ribet bagi saya. Aku ngerti. Tapi harus ngerti juga Mas sebagai pemuda desa. Daripada kita bangga enggak ngerti, mendingan kita cari ngerti kan. Singa bangga, Bo. Apa? Pembangunan desa. Ya wes tadi ku ya. Nah, ya ngomong pemerintah Kemendes. Oh. Halo Bapak Ibu Menteri Kemendes, ini loh yang pengen tahu. Aku mau ngudik banget. Oh, udik. Artinya bahasa itu memang tidak terlalu apa ya, terlalu high ya, terlalu pendidikan. Intelek. Terlalu intelek ini dalam. Nah, wis semuanya merujuk pada itu, dan desa Taskombang yang bukan siapa-siapa bisa punya prestasi masuk dalam 20 besar program desa brilian dari 1068 desa seluruh Indonesia. Itu masih ada lagi nggak, Bang? Saat ini kita lagi ikutan lagi di desa brilian bat 1 tahun 2022. Berarti udah dua kali nih? Udah dua kali ini, karena kan ada program depending namanya pendalaman. Jadi waktu, kan yang dipilih sebetulnya desanya cuma 5 desa ini yang akan direkrut. Kita masuk ke wilayah 20 besar. Nah, 40 besar dari desa tersebut itu di depending lagi, diperdalam lagi, supaya bisa difokuskan untuk bisa jadi 5 terbaik. Nah, seperti itu. Itu di wilayah pembangunan desa secara ekonomi, sosial, terus pengembangan dan lain-lain. Belum lagi wilayah kreativitas dan kebudayaannya saat ini sedang dilirik oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya. Melalui program ekonomi kreatif, inovasi dan lain-lain. Makanya kita bikin film Babatas Kombang. Oh, itu. Ya, itu untuk mendukung sebagai prasyarat untuk mengikuti program ekonomi kreatif yang tujuannya adalah desa budaya. Taskombang dilirik. Tujuannya adalah desa budaya. Desa budaya di Taskombang bukan desa wisata, tapi desa budaya di mana budaya masyarakat dan lain-lain di up ke permukaan, di up ke dunia yang lebih luas. Tidak hanya sekedar, jadi desa Taskombang tidak hanya sekedar jago kandang dan dilihat, sehingga desa budaya ini outputnya adalah yang pertama jelas kita akhirnya kenal kembali kebudayaan kita, kebudayaan orang Jawa, kebudayaan desa, spirit desa. Spirit desa itu apa aja sih? Spirit desa ya ini ngumpul kayak gini, orang jagongan, peduli, iya, peduli. Wilayah gotong royong, peduli dan lain-lain yang sampai yang hari ini jujur saja kalau misalkan saya boleh berkata bahwa wilayah teknologi mengkikis itu. Sehingga wilayah guyub rukun, terus percakapan orang-orang, percakapan warga desa dan lain-lain agak menghilang, terutama di wilayah anak mudanya. Lebih asik ke online ya. Aplikasi. Besok gotong royongnya nggak buat aplikasi. Oh, enak tuh. Jadi nanti aplikasi itu mendorong sistem Android untuk membersihkan sendiri. Nah, makanya itu. Prototype aplikasi. Bukan. Ini hasil dari anu ya, kita kayak gini. Jadi langsung ngobrol-ngobrol terus. Karena kebetulan aku Mas orientasinya kan gini, masa iya cuma dirasain di desa doang. Buat desaku kelihatan sama orang lain. Sehingga aku juga bangga. Dari mana? Taskombang. Orang lain tahu. Taskombang. Ya. Desa budaya ya, kayak gitu. Nah, sekarang lagi menuju ke desa budaya. Ke desa budaya, desa kreatif, makanya juga ada TCS, ada Taskombang Creative Space. Walaupun sistemnya semuanya masih rangka, karena kan semuanya butuh proses. Nggak bisa langsung simsalabim ala kadabra terus jadi, ya gitu kan. Nah, itu yang akhirnya terus apa ya, support saya untuk tetap bertahan. Dan sampai saat ini masih punya banyak energi untuk itu. Belum capek lah.
apalagi didukung sama sedulur-sedulur. Nah, tambah lagi sekarang ada orang tua yang ngayomi saya juga. Kalau ini bicara saya, karena pertanyaan di awal Pak Bowo tadi ke saya, ya, gitu kan? Iya. Ada Pak RT. Ini Pak RT. Pak RT dan Pak RT beneran padahal. Beneran Pak RT. Tadi sebelumnya. Sebelumnya waktu masih di CKD masih ngomongin Lek Ponijo. Oh. Nah, tapi itu sudah RT. Belum. Heeh. Tadi baru. Heeh, mergo warna desa jadi Pak RT ya. Jadi promosi deh tadi. Promosi. Tadi RT lah. Jadi RT. Terima kasih. Saya tadi lurah kan? Iya. Nah, Silakan pada Pak Arang aja. Mata. Ada Pak RT, ada Pak Bowo, ada Mas Koko di luar Pak Aris ya. Ada Mas Koko, terus ada Mas Supri, ada Gus Mek, ada Mas Wibi, ada teman-teman yang lain di MK2, ada teman-teman lain di apa namanya pemuda seluruh Taskombang yang saya yakin. Semua teman-teman muda itu sebetulnya apa ya punya ketertarikan, cuma kan kondisi pendekatan kan beda-beda. Betul. Dan perlu proses. Sehingga warna desa bisa jalan, sanggar sedia tamu bisa jalan. Kalau misalkan ditanya, kalau sekarang ditanya tujuanmu apa? Kayak gitu. KTP saya sudah tak sombong nih. Biarkan saya berbuat sesuatu untuk desa saya. Berikan saya kepercayaan bersama teman-teman membangun desa kelahiran saya. Saya lahir di desa Taskombang. Karena yang ada pertanyaan beberapa dari teman-teman warga desa. Nah, warga desa itu kan di bawahnya, anu ya? Sediatama ya? Di bawah Sediatama. Dan kegiatan Sediatama itu kan banyak banget. Termasuk hasilnya itu termasuk yang tadi ya bicarakan. Apakah ada hasil lain selain itu? Senandung Bocah Palurah? Musik? Musik. Tapi ada musiknya? Ada musiknya juga. Ah, kamu musik gitaris. Dan sudah akan menelurkan lagu-lagu yang bertema desa? Nanti itu akan tujuannya kemana? Tujuannya karena kita pengen kan masa iya warga desa sendiri yang dengerin, pengen juga dong dunia luar dengerin desa Taskombang seperti apa. Salah satu medianya adalah lagu tersebut. Lirik-liriknya mengantar nama-nama dusun-dusun di desa Taskombang. Semua dibuatin besok. Semua 18 dusun. 18 dusun. Jadi ada 18 lagu. Nah, plus satu yang Taskombang itu. Plus satu yang Taskombang. Berarti 19. 19 lagu. Dan itu juga boleh berkembang. Kebetulan juga saya kenal nih, karena notabene saya pelaku seni, kebetulan juga saya kenal nih link jejaring ke Wahana Musik Indonesia, ke Sony Musik. Nah, ayo Mbak Greta subscribe ya. Banyak link. Enggak sih, link doang. Itu nanti akan didistribusikan ke digital music store. Wah, bahasanya masih ketinggian. Ke toko musik digital. Yang di aplikasi handphone tuh ada Spotify, Joox, terus ada Weber, ada kalau yang punya iOS, yang punya Apple, ada Apple Music, di YouTube Musik juga ada, dan itu semua terlicense dan punya royalty. Tapi jangan diharapin royaltinya sekarang ya. Itu buat jangka panjang. Buat jangka panjang juga. Kalau diharapin royaltinya sekarang, ini aja udah setahun masih $4 ya. Oh iya Bang, tadi kan ya. Bang bilang ini kita bikin lagu itu buat dipublikasikan. Boleh dinyanyikan? Boleh dong. Oke. Salah satu lagu. Jadi ada 16 lagu dan salah satu lagu judulnya Kerajaan. Jadi setiap lagu Taskombang itu di Senandung Bocah Palurah ini semuanya judulnya nama dusun. Ini kerajaan. Warga
saja. Sanggen terucap ungkapkan seribu makna. Guyub rukun dan selalu sederhana. Kerajaan Tas Kombang pancarkan sebuah pesona. Makna dalam arti kehidupan, sejarah pengabdian di setiap insan. Kerajaan Tas Kombang penuh dengan kehormatan. Nuansa asri tanah yang terjaga berbalut pekerti jiwa berbudaya. Susun kerajaan Tas Kombang perwujudan pengabdian tanpa bimbang. Susun kerajaan Tas Kombang akan Tas Kombang,
Nah, kayak gitu lagu salah satu dari lagu Sanung Bocah Palurah yang tadi tanyain Mas Wibi bahwa apa ya, program-program apa aja sih yang ada di apa namanya, yang ada di Warna Desa, Sanggar Sedia Tama. Sebetulnya ya Warna Desa, Sanggar Sedia Tama, Sanung Bocah Palurah, ada Tas Kembang Creative Space dan lain-lain. Itu kalau pinjem kalimatnya Shakespeare, siapa itu nah? William Shakespeare itu kalau kenal Romeo and Juliet, jangan kenal, jangan kenal ininya aja, jangan kenal cerita cintanya aja, jangan kenal cerita cintanya aja. Salam cinta. Salam cinta. Ya mau? Di klik record. Record. Di record lagi. Mana di record? Luar kota, bener. Kudungi foto. Ada di situ. Ada warna merah, Mas. Iso. Bukan. Nah, Rido. Oh, iya. Nah, bilang dong. Nah, udah. Kota, iya, kan enggak semua orang tahu ya, Mas ya. Sama seperti orang-orang juga enggak semua orang tahu tujuannya kita itu baik apa enggak. Ya wajar, namanya juga orang kan. Dia punya hak, dia punya kewajiban, dia punya ketidaktahuan, dia punya pengetahuan ya gitu. Ya, jelas, soalnya dari pertanyaan terus kita itu tadi terkait dengan Warna Desa dan produksi CKD itu kan jelas, maksudnya dasarnya jelas, tujuannya juga jelas. Terus mungkin kita sekarang marah gini, yang kita punya kan tidak hanya Warna Desa dan CKD. Di tengah perjalanan Warna Desa itu dilalah istilahnya karena alam merestui perangkat desa juga mengayomi, masyarakat juga mendukung, dan yang kuasa juga dilalah meridai kita berdiri sebuah sanggar. Nggih. Nah, ini juga mungkin gini, Pak. Perlu di apa ya? Ditanyakan. Selama ini mungkin banyak orang berpikir atau mungkin mengira bahwanya kata sanggar ya, bahkan saya sendiri juga sempat kepikirannya seperti itu. Ketika mendengar kata sanggar itu yang terbesit dalam pikiran kita ya, yang kita tahu sanggar itu yang kita tahu ya kesenian tuh. Sanggar itu ya tempat yang kelompok para pelaku seni itu ya, secara awam yang kita tahu. Nah itu pun mungkin karena kita belum punya waktu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum dan terkhusus lebih khusus nanti generasi muda Tas Kembang. Itu juga perlu kita sedikit kasih jabaran lah. Sanggar itu apa, terus isi dari sanggar itu apa ya. Karena gini, yang kita takut ya bukan takut cinda, cuman alangkah baiknya ketika penjabaran dari sanggar itu nanti luas, itu tidak hanya orang-orang yang pertama pelaku seni, yang suka seni, dan istilahnya ya termasuk di situ lingkungan situ aja yang mau dolan ke sanggar atau berkumpul di sanggar, kenal teman-teman sanggar, tapi semua masyarakat itu bisa apa ya, bisa ikut berpartisipasi di sanggar itu, karena kita memang harus menjabarkan luas. Sanggar itu isinya tidak cuma hanya untuk orang berkesenian, yang seneng musik ya gitaran bermusik, yang seneng keaktoran mungkin nanti ya bermain film, atau mungkin kalau dulu orang Jawa itu pemain ketoprak atau mendidik orang untuk jadi dalang, untuk jadi sinden dan lain-lain. Tapi lebih dari itu, iki opo sih sanggar? Oke, kita ngobrolin Sanggar Sedia Tama sekarang. Sanggar Sedia Tama itu, yoi ini. Sanggar Sedia Tama itu singkatan Sanggar Seni dan Budaya Tas Kombang Mandiri. Artinya tidak hanya ada kesenian di sanggar. Kalau kita merunut pada wilayah kata sanggar, sebetulnya dan sejujurnya sanggar tersebut
bukan hanya kesenian, ada sanggar bahasa. Dia tidak mempelajari kesenian. Sanggar itu perkumpulan, persyarikatan, komunitas, kumpulan. Bukan, tapi bukan paguyuban ya. Kalau paguyuban kan orang meguyup, tidak ada program. Guyup tuh udah rampung. Tapi kalau sanggar, kita punya program. Dan program itu ada seni dan budaya. Artinya bukan hanya orang yang suka kesenian, ya. bukan hanya orang yang ingin tahu kesenian, bukan hanya teman-teman yang pengen bisa gitar, pengen bisa nyanyi, pengen bisa ketoprakan, terus pengen bisa ngelukis misalkan. Tapi ini juga sarana silaturahmi. Jagongan. Mengeluarkan ide. Untuk menuju apa? Tas kombang yang mandiri. Ya, jadi kan orang-orang seperti saya itu kan bisa. Oh, sangat karena bisa. Bisa. Aku ora ngerti kesenian, maksud buat raiso. Ora iso. Dalam artian gitu, dalam artian kesenian secara visual dan pertunjukan. Ya, betul. Karena nek kalau kita bicara kesenian ya ming apa tafsir pribadi wae. Aku melaku itu jalan saya itu sudah wujud dari sebuah seni. Ya. Cuman kan yang sering kita bicarakan itu seni secara pertunjukan dan seni secara finansial itu kan ada. Nah itu kan kebanyakan orang itu kan menilai di situ bang. Mm-hmm. Jadi makanya ketika nanti masyarakat itu tahu sanggar, oh sanggar itu seperti ini, berarti kan orang-orang seperti saya yang bodoh bahkan nol tentang seni itu. Nyatanya aku nang kene ya iso jagongan itu. Iya, ngertine mung pertunjukan, pementasan padahal sanggar nyata bukan hanya itu. Tidak, sekedar jagongan. Jagongan yo monggo. Ya, mengeluarkan terus, ide. Tapi paling tidak kita punya tema piye carane atau bagaimana caranya kita ngobrolin desa nih? Ya. Selama ini desa tempat kita lahir, tempat kita besar, artinya kita makan, minum, dan segala macam di sini. Sekarang kita ngobrolin ini untuk kemajuan desa, sehingga nanti berarti bisa berkontribusi. Bisa pertanian ya, kita ngobrolin pertanian pasti nanti kita akan belajar banyak tentang pertanian, peternakan, perkebunan. Kalau desain kan maksud dengan wilayah kesenian ya, desain rupa dan lain-lain. Ini enggak. Jadi siapapun, ayo. Boleh, oh, ya, siapa boleh. Saja boleh. Wabil khusus teman-teman atau sedulur-sedulur desa Taskombang, karena sanggar sediatama ini diperuntukkan untuk seluruh warga Taskombang khususnya, untuk warga dunia pada umumnya. Kita membuka, karena kan kita ngelihat juga teknologi kan udah tinggi banget nih. Jadi kalau kita misalkan share tentang Taskombang, des. Kayak gitu, nggak cuma warga Taskombang yang menikmati, tapi seluruh warga dunia menikmati. Artinya, kita bisa bicara apa saja, baik untuk sekedar bersilaturahsa, melumpuh kayak balung pisah. Karena 2 tahun ini kita dihantam cobaan yang begitu berat, kayak gitu. Nah, di Sanggar Sediatama ini bisa, ayo kita ngejalin perseduluran lagi, ngobrol apa saja. Silaturahmi. Nah, silaturahmi, silaturasa, untuk memperkuat ukhuwah, untuk memperkuat keterikatan batin. Itu sebetulnya esensi dari sebuah kebudayaan. Kayak gitu, Pak. Berarti kan gini, Mungkin juga ada yang berpikiran ketika saya mau bergabung ke sanggar, takutnya nanti ada regulasi, aku daftar saja anggota sih, kayak hari-hari kan. Itu apakah itu juga akan diperlukan atau enggak? Nah bagi saya sih, walaupun secara legitimasi tidak ternama itu sebuah sanggar, ketika nyunapun dan di kampung saya, di RT saya ada apa? Kegiatan jimpitan dan di jadwal per malam itu ada 5 orang. Ketika ngumpul di gardu pos kampling kampung itu, ya menurutku sudah sanggar. Ya betul. Jadi saya tidak harus wajib jadi anggota sanggar tertulis sebagai anggota itu enggak, berarti kan artinya kan umum dari sanggar itu. Iya. Berarti gini nih. Untuk semua warga Taskombang siapapun, entah perempuan, laki-laki, tua, muda, ya, yang pengen berkontribusi
untuk memajukan Tas Kumbang, berbicara tentang Tas Kumbang men sesok maju piye carane, terus ayo ditandangi bareng-bareng itu bisa ya ke Sanggar ya. Tidak harus yang orang yang punya jiwa aku iso gitar. Enggak. Aku iso pementasan ini. Enggak harus gitu. Enggak harus itu. Berarti siapapun boleh kan. Iya. Kalau yang ikut bayar enggak? Loh, Sanggar Buat Desa kok bayar piye? Ya berarti tidak. Melu-melu wae. Ah, ikut aja. Enggak harus bayar gitu. Bahkan kayak begini, misalkan ada yang malu toh, ada yang sungkan, bukan orang cageran misalkan kayak gitu. Ya, mungkin kayak gitu. Aku kan orang Tas Kumbang, aku kan orang kerajaan, aku kan orang Kelmisan. Kalau misalkan malu, ngomong sama teman yang terdekat, ya, ngomong sama teman yang terdekat, kita datengin. Kita yang bersilaturahmi ke sana. Karena memang Sanggar Sedia Tama itu buat semua warga Tas Kumbang, tua, muda, Pak De, Bok De, Pak Le, Bule, cowok, cewek, baik juga kakak. Itu boleh ya? Boleh. Berkontribusi, Pak. Boleh. Jane pengen nganungin. Terus ngobrol. Nek nggak ngobrol di sini, ayo ngobrol di dusunnya masing-masing juga bisa. Tapi alangkah senangnya kalau misalkan kita semua satu sama lain, kan saya masih melihat, mohon maaf Pak, Mas Koko, Pak Le, mohon maaf Mas Supri, bahwa sampai saat ini ternyata kenyataan yang saya dapat, bukan kebenaran yang saya dapat ya, kenyataan yang saya dapat, ketika teman-teman Tas Kumbang dikumpulkan, ternyata Gus Mek itu baru kenal sama Benny, sama Benny Grojogan, ternyata Fauji baru kenal sama yang namanya Anang, kayak gitu, padahal satu desa.